keputusan pemerintah tentang pengelolaan blok Masela yang dilakukan di darat atau onshore. Keputusan ini dinilai sesuai aspirasi masyarakat. Sebuah perkembangan yang akan pesat sekali terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena ketika diputuskan di darat, maka masyarakat sudah bisa mulai laksanakan proses pekerjaan, katakanlah untuk nanti konstruksi kilang-kilang misalnya, itu kan sudah bisa langsung dimulai. Paling tidak mereka misalnya membangun fondasi-fondasi, kemudian infrastruktur untuk perencanaan pembangunan kilang darat itu kan sudah bisa dimulai di tahun depan misalnya. Dan ini tentu akan banyak melibatkan masyarakat lokal yang terlibat dalam pekerjaan itu. Pengelolaan onshore di darat pasti menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, kan? Otomatis memperbaiki cara hidup masyarakat, kan? Jadi ini berdampak pada pembangunan ekonominya, baik itu pembangunan ekonomi di provinsi, di daerah, pun juga secara nasional. Karena apabila kilangnya di darat, maka itu akan mungkin lebih menguntungkan ekonomi masyarakat. Karena kalaupun di laut, maka saya berpikir bahwa tidak ada punya keuntungan untuk masyarakat, malah membawa kerugian.